Halo guys, ketemu lagi di channel Teguh Tengger. Di video kali ini saya akan membuat tutorial PES 2021 PES Liga 1 Indonesia. Yang pertama, pastikan PES 2021 teman-teman sudah update data PES 2.0 atau DLC 2. PES Liga Indonesia ini akan saya gabung dengan PES Universe versi 3. Buat teman-teman yang belum memasang PES Universe versi 3, silahkan tonton tutorial video saya sebelumnya. Saya taruh di link di deskripsi. Oh ya, buat teman-teman yang pengen copy game atau beli harddisk full game, langsung aja teman-teman kontak BMX Store yang ada di deskripsi. Daftar gamenya lumayan lengkap, dari PSP, PS2, PS3, PS4 hand, dan PC. Oke, lanjut ke inti video. Silahkan teman-teman download 31 Sope, linknya ada di deskripsi. Untuk cara downloadnya silahkan teman-teman lihat di video. Tunggu proses downloadnya sampai selesai. Setelah selesai download, kita ekstrak file WinRAR. Kita tunggu proses ekstraknya sampai selesai. Langkah berikutnya, kita copy folder PES 2021 Liga 1 Sope, kemudian menuju My Document, Konami, PES 2021. Bila belum ada folder WPES, kita buat folder WPES terlebih dahulu. Kemudian kita buka folder WPES, setelah itu kita paste. Tunggu sampai selesai, kemudian kita buka game PES 2021. Langkah selanjutnya, kita menuju setting, kemudian pilih edit menu. Selanjutnya kita pilih import atau ekspor. Langkah pertama, kita import tim terlebih dahulu. Selanjutnya kita select all, tekan kotak ataupun huruf A pada keyboard. Kemudian kita confirm, go to detailed setting. Selanjutnya kita pilih overwriting image, kita checklist, kemudian pilih OK. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, langkah selanjutnya kita import competition. Kita checklist liga.ced, kemudian kita menuju go to detailed setting, kemudian kita checklist overwriting image file, kemudian kita pilih OK. Tunggu sampai selesai. Langkah berikutnya, kita import image. Silahkan teman-teman pilih resolusi sendiri, kalau saya biasanya memakai yang paling atas. Berikutnya kita checklist import all image dan overwriting image file, kemudian kita pilih OK. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Setelah selesai, kita save terlebih dahulu. Untuk langkah terakhir, masih di edit menu, kita pilih competition structure. Kemudian kita pilih Asia. Kita pindah klub Liga 1 secara manual. Silahkan teman-teman ikuti video. Hanya di patch Universe versi 3 ini yang harus dipindah secara manual. Di versi 1 dan 2 tidak perlu dipindah secara manual.